Menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih raksasa dibentangkan di perairan Muara Besar Desa Sekaduyun Taka, Kecamatan Sei Manggaris pada hari ini, Selasa 17 Agustus. Perairan Muara Besar diketahui merupakan perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia. Selain itu, pengibaran bendera merah putih juga dilakukan di puncak benteng pertahanan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Felis. Felis, bisa mendengar Ya, saya? halo dia. Ya, Felis, bisa Anda informasikan bagaimana ini kemeriahan upacara peringatan HUT ke-76 Indonesia di perbatasan RI Malaysia? Baik, pagi tadi berlangsung upacara HUT ke-76 RI di perbatasan Indonesia Malaysia, tepatnya di Desa Sekaduyun Taka, Semenggaris. Pagi tadi pada pukul 8, pemetangan bendera merah putih raksasa yang berukuran 15 kali 10 meter itu di perairan Muara Besar, yang mana tempat itu merupakan perbatasan langsung Indonesia dengan Malaysia. Dari pengakuan Dankis SSK 2 Satgas Pamtas, Anggah Guru mengatakan bahwa pembentangan bendera itu merah putih melibatkan peran pemuda dan juga pemerintahan setempat. Pembentangan bendera dilakukan di perairan Muara Besar dan berlangsung dengan lancar pagi tadi, dia. Iya, lalu mengapa alasan Satgas Pamtas ini menginisiasi kegiatan pembentangan bendera merah putih raksasa di Muara Besar yang menjadi batas negara Indonesia dan Malaysia, Felis? Ya, alasan Satgas Pamtas menginisiasi pembentangan bendera di Muara Besar sebagai wujud untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air untuk masyarakat, utamanya untuk anak muda di perbatasan Indonesia-Malaysia. Ya. Iya, lalu dalam kegiatan ini siapa saja yang ikut dalam pembentangan bendera merah putih raksasa itu? Ya, untuk pembentangan bendera merah putih raksasa pagi tadi yang berlangsung di Muara Besar, yang terlibat adalah para pemuda yang ada di Desa Sekaduyun Taka, Semenggaris, dan juga termasuk kepala desa yang menjadi inspektur di dalam pementangan bendera raksasa di Semenggaris pagi tadi dia. Iya, lalu selain di perairan Muara Besar tadi juga bendera merah putih ini dikibarkan di puncak benteng pertahanan. Lalu apa alasannya Satgas melakukan upacara di lokasi itu? Baik, ya betul. Tadi setelah dari bergeser dari perairan Muara Besar di Desa Sekaduyun Taka, juga pagi tadi juga berlangsung upacara bendera di puncak benteng pertahanan ketinggian 170 meter, dan pesertanya juga sama, yaitu dari anak muda dan juga pemerintahan desa setempat. Inspektur upacara juga dari kepala desa setempat. Dan kenapa dari pengakuan Anggah yang merupakan Satgas Pamtas RI Malaysia mengatakan bahwa pengibaran bendera merah putih dipilih lokasi benteng pertahanan karena tempat tersebut merupakan tempat bersejarah, karena waktu itu merupakan bekas konfrontasi RI Malaysia pada tahun 1965. Dari pengakuan kepala desa dan masyarakat setempat, benteng pertahanan itu puluhan tahun dijadikan perkubuan pertahanan oleh tentara Inggris. Jadi pada saat itu tentara Inggris tergabung dalam pasukan sekutu membantu Malaysia dalam peristiwa konfrontasi RI pada tahun 1965. Jadi alasannya adalah agar tempat bersejarah tersebut bisa terawat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat umum, utamanya di perbatasan RI Malaysia. Begitu dia. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Kaltara Febrianus Felis untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Juga lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sekali lagi, Dirgahayu Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!